klasifikasi ilmiah gajah, kerajaan Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, superordo Afroteria, ordo Proboscidea, family Elephantidae. Persebaran dan habitat gajah. Habitat gajah di hutan dataran rendah dan perbukitan landai di bawah ketinggian 303. Makanan gajah. Rumput menjadi menu andalan gajah, tapi semak belukar dan kulit kayu juga dimakan. Dan anak gajah bisa memakan kotoran ibu mereka untuk mendapatkan nutrisi. Fakta menarik gajah. Pertama, salah satu ciri khas dari gajah adalah adanya belalai panjang dan merupakan bagian terpenting. Fungsi belalai ini adalah sebagai pengganti tangan yang mampu mengangkat berbagai jenis benda termasuk pohon. Selain itu, belalai ini juga dimanfaatkan gajah untuk minum. Gajah dapat menghisap 14 liter air melalui belalainya, serta dapat pula menyemburkannya kembali. Air yang disemburkan ilmiah harimau, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, family Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Persebaran dan habitat harimau. Harimau Sumatera hanya bisa hidup dan membentuk habitat di Pulau Sumatera. Satwa ini biasanya hidup di area konservasi atau lindung. Tetapi ada juga. Makanan harimau. Kelompok satwa karnivora yang memakan daging dan memerlukan makanan sebanyak. Fakta menarik mengenai harimau. Pertama, berat otak harimau 300 gram. Otak terbesar karnivora selain beruang kutub. Ukurannya sebanding dengan otak simpanse. Kedua, motif belang pada harimau selayaknya. Klasifikasi singa, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora,
family Felidae, genus Panthera, spesies Panthera leo. Persebaran dan habitat singa. Singa atau Panthera leo adalah kucing terbesar yang hidup di Afrika. Mamalia. Makanan singa. Makanan singa adalah daging, biasanya memangsa mamalia besar yang beratnya sekitar 50-500 kg. Fakta menarik mengenai singa. Pertama, singa umumnya berburu pada malam hari. Mereka punya indera penglihatan yang hebat untuk membantunya melihat dalam gelap. Singa bisa mendengar mangsa dari jarak 1 mil atau 1,6 km. Dan telinga mereka bisa digerakkan sehingga lebih mudah klasifikasi ilmiah buaya, kerajaan, animalia, filum, chordata, kelas reptilia, ordo, crocodilia, famili, crocodilidae, genus, crocodilus, spesies, crocodilus porosus. Persebaran dan habitat buaya. Sejauh ini diketahui sekitar 7 spesies atau subspesies buaya yang ditemukan di Indonesia, yakni buaya sejati yang terdiri dari buaya Mindoro atau buaya Filipina, buaya Irian, buaya air. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan fakta menarik buaya. Pertama, buaya air asin merupakan reptil terbesar di dunia. Tumbuh dengan panjang lebih dari 6 meter atau 20 kaki. Kelas mamalia, ordo, karnivora,
family Ursidae, genus Helarctos, spesies Helarctos malayanus. Persebaran dan habitat beruang. Habitat beruang madu terdapat di daerah hujan tropis Asia Tenggara. Beruang memakan aneka buah-buahan dan tanaman hutan hujan tropis, termasuk juga tunas tanaman jenis palm. Mereka juga fakta menarik beruang. Yang pertama, beruang madu adalah beruang paling kecil di antara 8 jenis beruang. Kedua, beruang madu adalah makhluk nokturnal. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, family Hippopotamidae, genus Hippopotamus, spesies Hippopotamus amphibius. Habitat dan persebaran kuda Nil. Habitat kuda Nil tinggal di Afrika Sub-Sahara. Mereka tinggal di dekat air tawar. Makanan kuda Nil. Kuda Nil menghabiskan 16 jam di air setiap harinya dan hanya pergi ke daratan di malam hari untuk tidur. Mereka memakan. Fakta menarik kuda Nil. Pertama, kuda Nil jantan berbobot 1.600 sampai 3.200 kg, sementara betina 650 sampai 2.350 kg. Namun, mereka makan hanya 1 sampai 1,5% dari berat badan mereka setiap. Klasifikasi ilmiah rusa. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, family Cervidae. Persebaran dan habitat rusa. Persebaran dan konservasi rusa sambar selain memiliki daerah penyebaran yang sangat luas di Asia. Persebarannya meliputi makanan rusa. Makanan utamanya adalah daun-daun muda, rumput, buah.
buah dan akar tanaman. Kijang merupakan binatang poligami. Jenis rusa ini. Fakta menarik rusa. Pertama, salah satu ciri khas rusa adalah adanya elang, tanduk rusa, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan, walaupun ada beberapa pengecualian. Kedua, semua rusa dikategorikan sebagai artiodaktil karena memiliki klasifikasi ilmiah burung hantu. Kerajaan Animalia Filum Chordata, kelas Aves, Superordo Neoaves, Ordo Strigiformes. Persebaran dan habitat burung hantu. Burung hantu termasuk jenis satwa yang dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan, kecuali gurun dan wilayah kutub. Akan tetapi, binatang nokturnal ini sebenarnya lebih senang tinggal di habitat. Makanan burung hantu adalah daging hewan-hewan kecil, seperti tikus, belalang, ikan, hingga daging ayam. Fakta menarik mengenai burung hantu. Pertama, burung hantu terkenal dengan gaya hidup nokturnal atau aktif di malam hari. Tetapi, ternyata ada beberapa yang tidak. Beberapa klasifikasi ilmiah siamang, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas mamalia, order Primates, suborder Haplorini, infraorder Simiiformes, family Hylobatidae, genus Symphalangus cloger. Persebaran dan habitat siamang. Siamang mendiami sisa-sisa hutan di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya, dan tersebar luas dari hutan dataran rendah. Makanan siamang
Siama merupakan hewan omnivora. Sekitar 75% makanan mereka adalah buah. Sisanya daun, bunga, biji-bijian, dan kulit kayu. Fakta menarik siamang. Pertama, siamang ringan dan kecil, dengan tinggi sekitar 73 cm sampai 89 cm.